Dan yang saya ucapkan lebih banyak terima kasih kepada kami yang ada kat depan ni. Kita punya VIP kita ada kat depan ni. Okey eh? Maka kita orang macam ni lah. Ini pun dia kontrol lagi. Kalau tak macam fanfare tu, buku hara jadi nanti. Kita bagi semi. Tapi semi-semi pun okey lah. Nak tengok juga ni, warga GT ni memang tak ada marah ke baby? Tak ada. Habis kita main ni macam mana ni? Kita ni main ni macam fanfare. Takut dia orang segan tu kalau YB dia dekat depan ni kan. Segan lah malu. Yang tanya saya berhati. Ramai ni ada yang dia dah pun dia besar sikit kan. Kau pun dah putih. Kita orang pada cover kan. Tapi itulah dia orang macam kira Tak sangkat tapi dia jadi. Dia semua YB dia depan ke. Atau yang memang bawa anak bini ke dia ni tu lah. Dia cakap anak bini ni bawa aku dia pulang tepian ke kan. Dia kontrol je. Apa ada depan ni kontrol ni. Dia kata ni. Alah, untuk suka-suka malam ni. Itu dah YB. Untuk malam ni. Habis sekarang tak ada lah. Tak apa balik. Dan sekarang kalau ada rambut boleh cukup. Tunggu sekarang ni je. Sekarang simpan mata ni. Okay. Kami nak ucapkan terima kasih dan sudi untuk menjemput kami bersama dengan hari ini punya GT Alpha punya event. Terima kasih. Okey, tak apa. Sebenarnya saya ingat nak sebut lambat lagi tapi saya sebut awal-awal lah kan. Ini bukan buat konsert, macam nak buat konsert dia kan. Sebab kita orang tak biasa, kalau biar memang jahannam. Tapi kontrol lah sikit kan. Kontrol lah sikit supaya sesuai dengan majlis. Lagi satu ni tak ada gang tu, saya tanya dia ada makrok ke tak ada. Kalau zaman dulu zaman perfect, penuh orang depan ni. Semua macam tu lah. Saya pun kena buat macam tu, sampai sekarang tanya sakit kalau betul lambat ni. Buat lagam. Dah 32 tahun tu buat kerja ni. Tapi kita sama-sama beri tepukan. Saya nak ucapkan, kita nak ucapkan terima kasih kepada YB yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Ismail bin Haji. Saya nak buat bakar. Terima kasih. Beri tepukan kau sikit. Di bos-bos ni. Dan juga YB yang berbahagia, Datuk Muhammad Saleh bin Hassan. Beri tepukan. YB dulu rock tak? Nak tanya apa ni? Sebab kalau YB rock, kita orang ni jangan bagi can, YB luar. Takut tak rock kan? Rock lah YB. Tapi sekarang dah pakai cowboy. Saya kita orang tadi memang daripada awal dia kena pakai cowboy. Dah risau lah. Kena pakai topi cowboy tu. Try juga pakai baju ni cowboy jadi cowboy. Tapi tak cukup siap cowboy. Dan nak untuk semua yang ada, yang dengar saya diberitahu bahawa dari seluruh Malaysia, Senanjung sama orang Sarawak, ada juga adil. Semua yang daripada Malaysia bukan? Semua daripada semua negeri lah. Semua negeri daripada Malaysia. Semua memang ada ke? Ataupun memang orang sini saja yang ada kat sini? Satu Malaysia ke yang datang? Say yeah! Gitu. Buat-buat faham je. Yeah! Dia jadi semangat macam tu. Dan terima kasih kepada anda semua yang ada dalam Dewan ni. Terima kasih. Mula tadi lah nak bagi macam pecah sikit. Kita nak mainkan lagu ini. Hal sudah tak semua. Kalau boleh kita nak dengar warga GTR nyanyi bersama. Dengarkan lagu berjudul Sinar. Come on.
darah. Serius semua. Dia main lagu ini. Lagu dandut boleh tak? Lagu dandut boleh tak? Dia mahu kata main lagu. Tengah kira main lagu. Kita lalu kejar menjadi. Serius semua. Tadi saya nak makan, tak nak makan. Sabut tu lah, aku jadi minyak. Duduk macam okey, okey. Untuk sebenarnya kita sebenarnya sudah santai juga ni. Tapi sebenarnya saya nak menjemput, saya nak menjemput satu orang. Encik Wong. Mana Encik Wong? Nak jemput Encik Wong ni atas pentas. Oh, ini Encik Wong ni. Kau bukan? Toki Pampel. Toki Pampel? Okey, bagi PDP lagi kan. Okey, malam ini ada satu istimewa untuk anda. Okey, sebagai DJ dan Mr. Wong di kalangan rakan-rakan dan benda ini sebenarnya atas persetujuan Datuk Seri JSN tidak. Saya jumpa dia baru-baru ini dan lebih sudah untuk ada dua anugerah yang amat spesial dunia. Oh, jadi Cik Wong ini memang